Selamat pagi, selamat siang semuanya. Buat kalian yang nonton video ini ya, terima kasih udah ngeklik videonya. Kali ini Kantin Sekolah Simulator udah ada update nih guys. Nah kali ini aku mau dapetin gerobak terakhir ya, kata Bang Andi Lukito, yaitu gerobak Cimol. Nih, orangnya ini guys, nih yang ini ya, ada di sebelah Kantin Sekolah Simulator ya. Pastiin kalian udah update ke versi terbaru ya, 3.2.2 teman-teman. Oke, kita langsung lihat aja dia minta apa ya. Kita lihat dia minta apa guys. Satu dari banyak. Temukan resep cimol di kota guys. Dia mau resep cimol di kota. Jadi di manakah resep cimol berada? Ayo kita cari guys. Kita cari dulu di mana ya. Resep cimol. Kenapa masuk kayak gini guys? Mana nih? Apa nih guys? Oh ini guys. Ternyata di sini ya ada resep cimolnya teman-teman. Langsung kita ambil. Oke langsung kita anterin ke si siapa tadi namanya? Ica apa siapa guys? Namanya Ica ya, cewek-cewek namanya Ica, cowok-cowok tapi namanya Ica guys. Oh, dibalik kali ya, Aci. Aci kan banyak cimol, teman-teman, bagus. Sisa 2 resep lagi, awas aja bocah-bocah gue samperin lu pada kalau gue udah selesai. Ngomong-ngomong ada satu bocah lagi nongol pas lu nyari resep pertama. Dari arahnya dia datang dari arah kantin. Tolong cariin resep cilok di sana. Ini mau jual cimol apa cilok sih guys? Coba kita lihat lagi ya, kemana. Kali ini temukan resep cilok yang ada di kantin guys. Oke, langsung aja kita ke kantin ya teman-teman. Let's go, kita ke kantin ya. Wah sedih ya guys, katanya ini gerobak terakhir. Berarti udah nggak ada gerobak tambahan lagi ya. Kemana nih guys, mana bintang-bintangnya? Oh, ke sini teman-teman. Ke sini, ke ruang guru kah? Mana guys, oh ini. Kenapa di ruang guru guys? Oke, kita langsung ambil ya, salah pencet. Oke, udah langsung kita kasih lagi ke si Ica. Nah, ini guys, di update terbaru juga ada lanjutannya chapter 2 part 3 ya. Nggak tahu nih kelanjutannya gimana guys, yang pencuri, orang mistisnya kan kabur tuh, yang akhirnya majek yang dicurigai, cuman belum tahu nih, nanti kita lanjutin di video selanjutnya ya. Ini Ica guys. Oke langsung aja kita ngomong kasih ke Ica ya. Lu udah balik, gue punya kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, gue tau resep terakhirnya di mana. Apa nih kabar buruknya apa? Resepnya ada di Warnet City. Bocah sialan, kreatif amat ya nyembunyinya. Ah ya udah, gue ikut bareng lu buat nyari resepnya. Ayo kita cari resep cilor buat gue istirahat dengan tenang. Oke, sekarang tadi udah cimol, terus cilok, sekarang cilor bro. Karena katanya di Warnet Town ya. Warnet Town tuh ada di sini teman-teman. Cet. Warnet Town. Oke, ada apa di sini nih? Kita lihat ya. Kita cek dulu lagi misinya. Temukan resep cilor di Warnet City. Di mana dia? Di mana dia, guys? Ke sini. Di mana ya? Sini lagi terus ke sini. Kemana, guys? Sini lagi di taman kayaknya ya? Kayaknya di taman dah. Oh ini guys, di sumur guys, ini di tempat Warnet Town dulu ya. Ini sumurnya masih bagus ya, kalau di Warnet Live udah jelek guys. Lah ini si Ica ikut, kalau dia tahu resepnya kenapa kita suruh nyari ya? Ini pasti ujung-ujungnya minta duit guys. Akhirnya sampai amat besar bocah-bocah saya, liatin aja ntar gua apa-apain gara-gara macem-macem sama gua. Tapi tentunya makasih bantuannya, yang pasti lu bakal gua kasih coba aci gua yang terkenal. Serah mau aci yang diapain, semuanya rasanya enak. Ayo balik dulu biar gua siapin makanan buat lu. Oke. Okay. Oke, okay, kita balik dulu guys katanya. Let's go. Kemana nih? Kemana guys? Oh ini guys. Sedih ya guys. Sebentar lagi kayaknya ini kantin tamat ya. Kayaknya ya. Mungkin di chapter 3 kayaknya bakal tamat. Mungkin ya. Ini aku sotoy banget tapi feeling aja sih. Soalnya udah nggak ada gerobak lagi. Terus kayaknya Bang Andi Lukito udah lagi mau bikin game vertikal ya. Ya nggak apa-apa sih, tapi udah epic ya. Ini game udah bagus juga sih. Ah, bercanda. Ya ini mah. Ah, apa sih? Apa yang salah bocah-bocah itu? Mereka ngerusak stand gue pas kita tinggalin. Ya ampun, kasihan banget ya si Ica. Gue telan hidup-hidup mereka kalau ketemu lagi marah buat gue. Lu nggak sungkan kan minjemin gue duit lu tuh kan? Bener kan ujung-ujungnya duit guys. Lu punya duit, lu punya kuasa guys di game kantin guys. 3.500 ya, tuh guys, catat guys, untuk nyelesain quest ini kalian butuh duit 3.500 ya, oke? Okay? Karena aku ada 16.000 langsung kita bayar aja ya teman-teman. Oke, okay, mantap ya, bagus. Kalau lu udah bantuin gue banyak banget tanpa minta imbalan, apa lu punya motif lain mencurigakan? Ya dia masih curiga, masa dibantuin curiga guys? Padahal kita cuma mau ngajakin dia jualan di tempat kita ya. Udah selesai kah?
Apakah udah selesai guys? Apakah sudah selesai guys? Udah gitu doang guys. Gitu doang guys. Gampang banget ya dapetin gerobak cilok, cimol apa-apa. Coba kita lihat ya. Cimol, cilor apa? Ini cilok guys. Oh iya udah bener guys, udah dapet nih. Apa sih namanya sih? Cimol bro. Cimol bro, ini bro. Cimol tapi tadi nyarinya cilor sama cilung sama cilok ya. Yaudah jangan lupa digaji dulu ya teman-teman. Kita sekarang gerobaknya makin banyak ya. Cilok, cilor. Kita gaji dulu ya guys. Semuanya sekalian ya. Kita gaji dulu semuanya. Tuh ini belum di upgrade lagi ya. Masih level 3 guys. Kita upgrade dulu ya. Nah. Ini ayam. Tuh. Gerobaknya udah lengkap guys. Kata Bang Andi cuma ada sini ya. Karena di YouTube-nya. Katanya Cimol ini adalah gerobak terakhir guys. Apakah ini pertanda gamenya mau tamat? Kira-kira next Bang Andi bikin game apa ya? Semoga seru juga deh. Kita gaji dulu ya guys. Nah. Loh, oh ini belum dapet ya. Sebenarnya masih ada lagi ya, satu lagi ya. Dapetin penjaga stand ya. Ini si, ini guys, stand jajanan lokal ya. Namanya siapa tadi? Namanya itu si Idil. Idil, Idil tuh cowok ya. Gitu guys. Ya udah, jadi gimana guys? Gampang banget ya. Jadi untuk dapetin ini kalian cuma butuh duit 3.500. Nah, kebetulan di update ini cari duit juga udah lebih gampang ya. Jadi kecil lah uang 3.500 ya, enggak sesusah main quest kemarin kayak beli TV terus beli bunga tulip kan habisnya sampai 30 ribuan. Yaudah guys, coba komen di bawah kalau masih bingung ya. Terima kasih.